Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof, anda sedang menonton berita terkini Haji Jejak ke Al-Haramain. Siaran 5 petang ini. Hari ini merupakan 12 Zulhijjah dan hari kedua hari Tashrik, dan saya membawakan beberapa perkembangan terkini pada jam ini. Antara lain, umum mengetahui ataupun dilaporkan daripada agensi berita antarabangsa bahawa Kementerian Luar Jordan mengatakan bahawa 6 jemaah dari negara itu dikatakan meninggal dunia kerana stroke haba ataupun cuaca yang terlalu panas ketika musim haji pada tahun ini. Dan dalam masa yang sama juga, Kementerian Kesihatan Arab Saudi mengeluarkan amaran dan mengingatkan berulang kali nasihat kesihatan berkaitan dengan stroke haba ini ataupun cuaca panas ini, di mana Kementerian Kesihatan Arab Saudi menggesa mereka supaya mematuhi semua nasihat dan juga peraturan yang sudah dikeluarkan, dan di mana jemaah haji dinasihatkan untuk mengelakkan daripada keluar dan terdedah kepada cuaca matahari ataupun sinaran matahari secara terus, khususnya ketika berjalan di permukaan panas. Khususnya pada ketika ini, ratusan ribu masyarakat ataupun ratusan ribu jemaah haji akan melakukan fasa terakhir dalam ibadah haji, iaitu ibadah melontar. Di belakang saya ini merupakan kompleks melontar, kompleks jumrah di Mina, dan daripada sini kita dapat merasai kepanasannya. Kita ikuti berita ini. Nasihat ini bertujuan untuk mengelakkan strok haba dan keletihan haba. Kementerian Kesihatan Arab Saudi memberitahu bahawa jam 11 pagi hingga 4 petang merupakan waktu paling berbahaya untuk jemaah terdedah kepada matahari. Musim haji tahun ini berlangsung ketika suhu tertinggi dicatatkan di Tanah Suci dan memberikan risiko kesihatan yang ketara kepada jemaah yang terdedah secara berpanjangan kepada matahari. Untuk mengurangkan risiko ini, kementerian mengesyorkan agar jemaah haji sentiasa membawa payung untuk melindungi diri daripada matahari, minum air yang mencukupi sepanjang hari tanpa perlu menunggu dahaga, serta mematuhi semua peraturan kesihatan. Di sebalik panas yang mencecah suhu sehingga 46 darjah Celsius pada hari Isnin, hari Isnin juga menyaksikan bahawa bumi Mekah ini dibasahi hujan, dan hanya tangis syukur kegembiraan yang mampu dizahirkan oleh jemaah haji dan kebanyakan penduduk dari Mekah. Kita saksikan visual ini dan kita saksikan cerita ini. Hanya tangis kesyukuran yang mampu dipanjatkan jutaan jemaah haji yang mengharungi bahang cuaca dalam musim haji kali ini. Kehadiran hujan yang seringkali diterjemah sebagai rahmat itu bermula pada lebih kurang jam 4 petang di sekitar Mina, lokasi di mana ratusan ribu jemaah haji menunaikan ibadah melontar di jambrah. Menurut warga tempatan, ini kali ketiga hujan turun di kota Mekah sepanjang tahun ini. Suhu pada Isnin meningkat sehingga ke 46 darjah Celsius dan hujan yang turun sekitar 20 minit itu memberikan keselesaan buat semua jemaah. Tinjauan Esra Awani menyaksikan kedatangan hujan sebagai satu kejadian luar biasa, sehinggakan orang ramai, baik jemaah dan petugas, menunjukkan ekspresi keriangan semasa hujan turun. Semua 1.8 juta jemaah dari seluruh dunia kini tertumpu di Mina untuk menyelesaikan ibadah melontar di jambrah yang terletak di kawasan berkenaan. Di sebalik cuaca panas, keselesaan dan juga bekalan asas untuk jemaah dan juga penduduk Mekah juga perlu diambil kira. Justru Saudi Water Company ataupun SWC mengatakan bahawa pada hari Arafah saja mereka telah mengepam dan juga mengagihkan lebih 3 bilion air untuk diedarkan dan juga memastikan bahawa tiada masalah ataupun gangguan bekalan air pada musim-musim dan juga pada hari-hari kemuncak haji ini. Syarikat Air Negara Saudi mendedahkan sebanyak 3 bilion liter air dipam dan diarahkan ke Mekah dan tempat suci pada hari Arafah lalu. SWC berkata pengagihan itu disokong oleh penyeliaan dan susulan jurutera dan penyelia syarikat dari kawasan kerja meliputi Mekah dan tapak suci.
Syarikat itu berkata operasi dan kerja bekalan airnya adalah mengikut jadual dan rancangan yang telah ditetapkan untuk melayani jemaah haji. Rancangan ini termasuk mengepam air ke Tanah Suci dan kemudahan Masjidil Haram 24 jam selain mengekalkan pengepaman 21 jam sehari di kawasan kejadian di Mekah. Dalam kenyataan itu, SWC berkata syarikat telah berjaya memastikan tiada gangguan bekalan pada operasi air di hari-hari penting di musim haji tahun ini. Syarikat itu berkata ia menjalankan kira-kira 4,840 ujian makmal pada hari Arafat untuk memastikan kualiti air yang tersedia kepada jemaah haji. Sejak dari awal kami tiba di Arab Saudi dan juga membuat liputan haji, sudah pasti cerita mengenai teknologi AI yang diadaptasi menerusi pengurusan haji pada tahun ini sering kali menjadi perhatian, dan dalam aspek untuk menguraikan kesesakan dan juga memastikan kelancaran trafik, teknologi AI itu juga yang diperhebatkan. Ini perinciannya. Arab Saudi menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk memperkemas pengurusan lalu lintas dan mengurangkan kesesakan di Mekah semasa musim haji demi memberikan pengalaman haji yang lebih lancar dan selamat. Penyelesaian AI digunakan bagi membantu memperhebat pelbagai sistem, antaranya pemantauan trafik masa nyata dan sistem kawalan isyarat adaptif. Semua ini dibuat dengan hasrat untuk menyelaraskan aliran kenderaan dan pejalan kaki, mengurangkan kesesakan dan memastikan pergerakan yang lebih lancar di seluruh bandar. Pihak Kementerian Dalam Negeri turut memperkenalkan beberapa aplikasi AI yang baru, termasuk algoritma baru kamera pengawasan untuk menganalisis bilangan kenderaan di jalan raya di bandar itu. Data ini akan menawarkan pemahaman yang lebih tepat bagi membantu kegiatan keselamatan memantau dan menganalisis data semasa operasi haji. Selain itu, Arab Saudi turut memperkenalkan inisiatif cermin mata maya yang disasar dapat merevolusikan pemantauan pengangkutan dengan melengkapkan pemantau lapangan dengan cermin mata realiti tambahan. Ia bertujuan membantu pihak berkuasa menyelia aktiviti dan memastikan pematuhan undang-undang dengan sasaran untuk mengurangkan masa pemeriksaan sebanyak 600% daripada 60 saat kepada hanya 10 saat. Teknologi inovatif ini diharapkan dapat menyelaraskan operasi dan meningkatkan kecekapan dengan ketara. Cerita air kita sudah kongsikan, cerita mengenai menguraikan kesesakan juga telah kami khabarkan. Ini pula cerita bagaimana pihak berkuasa Arab Saudi, khususnya Menteri Suruhanjaya Komunikasi, Angkasa dan Teknologi, CST, menguruskan supaya aspek telekomunikasi tidak terganggu khususnya ketika musim puncak. Dan baru-baru ini ketika musim ataupun hari Arafah, berwukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah lalu, CST mengumumkan atau berkongsikan bahawa sebanyak 42.2 juta panggilan telefon dilakukan pada hari wukuf itu, dan ini memberikan refleksi kepada 99% daripadanya berjaya ditembusi. Ini menandakan dan juga membuktikan usaha dan juga tenaga ataupun segala kemahiran mereka lakukan untuk memastikan aspek telekomunikasi di kalangan jemaah haji pada hari tersebut berjalan dengan lancar. Suruhanjaya Komunikasi dan Angkasa Teknologi, CST, mendedahkan numbers ataupun petunjuk sejumlah 42.2 juta panggilan dilakukan ketika 9 Zulhijjah, iaitu pada hari wukuf. Daripada angka itu, 36.3 juta adalah panggilan tempatan, manakala 5.9 juta panggilan antarabangsa dengan kadar penembusan ialah 99%. Jumlah penggunaan data mencapai 5.61 ribu terabyte yang bersamaan dengan menuntut 2.3 juta jam klip video HD 1080p. Petunjuk itu juga menunjukkan purata penggunaan data harian bagi setiap orang, iaitu 761.93 MB, mengatasi purata global 380 MB setiap seorang. CST sebelum ini melaksanakan pelbagai strategi melalui persediaan teknikal dan kaki tangan mahirnya bagi menjamin aspek telekomunikasi berada pada kapasiti terbaik. Ini bagi memastikan jemaah dapat menunaikan ibadah haji dengan selesa dan dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Thank you.
Okey, di belakang saya kalau anda dapat lihat ialah sebuah helikopter melakukan lintasan dan juga melakukan pengawasan di sekitar kota Mina ini. Dan ini merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan Arab Saudi untuk memastikan pengawasan udara dilakukan sepanjang 24 jam pada hari-hari ibadah haji ini dilangsungkan. Rakan setugas Syafizan Johari sempat dan juga berpeluang untuk menyaksikan pengawasan udara itu dilakukan dan melihat sendiri visual yang cukup menarik, pandangan dari udara Kota Suci Mekah. Pihak berkuasa Arab Saudi menjalankan pengawasan udara sepanjang masa bagi memastikan keselamatan dan keselesaan jemaah semasa haji. Di bawah Pasukan Keselamatan Haji, Komando Penerbangan Keselamatan yang beroperasi di bawah Presidensi Keselamatan Negara dengan kerjasama Tentera Udara Diraja Saudi, musim haji ini menyaksikan penempatan pesawat canggih untuk mengawasi pergerakan jemaah haji di Mekah dan di kawasan suci di sekitarnya. Pengawasan udara ini penting bagi memantau kepadatan jemaah di satu-satu lokasi bagi mengenal pasti sebarang ancaman kepada keselamatan jemaah. Misi ini disepadukan rapat dengan Pusat Kawalan dan Perintah Haji yang menerima video dan imej langsung untuk analisis segera dan tindakan responsif di lapangan. Maklumat itu membantu pihak berkuasa menguruskan pergerakan kenderaan dan jemaah antara lokasi. Beberapa helikopter keselamatan seperti S-92 dilengkapi dengan kamera Harvard dan cangkuk kargo yang mampu mengangkat lebih daripada 4.5 tan. Astro Awani turut dijemput mengadakan tinjauan udara tersebut di mana peluang berkenaan digunakan untuk mengamati lokasi di Tanah Suci dari udara. Ini termasuk Masjidil Haram, Arafah dan Mina. Khutbah pada hari Arafah pada 9 Zulhijjah lepas diterjemah kepada 50 buah bahasa dan disasarkan ataupun telah mencapai lebih 1 bilion penonton ataupun pendengar yang mengikuti khutbah tersebut. Dan bagi Presiden Presidensi Hal Ehwal Agama bagi dua masjid suci iaitu Sheikh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais yang menyelia projek terjemahan itu, beliau mengatakan bahawa projek itu sangat berjaya dan sangat mengagumkan. Presiden Presidensi Hal Ehwal Agama Dua Masjid Suci Sheikh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais yang menyelia projek terjemahan khutbah Arafah di Masjid Namira yakin projek itu berjaya mencapai sasarannya. Jelasnya, terjemahan khutbah Arafah pada hari Sabtu sangat berjaya dan menyumbang kepada usaha untuk meningkatkan capaiannya ke peringkat global yang lebih luas. Pusat khutbah Arafah di Masjid Namira dilengkapi dengan peranti dan teknologi terkini yang diperlukan untuk menyiarkan dan menterjemah khutbah Arafah ke seluruh umat Islam di seluruh dunia menerusi aplikasi elektronik, platform Manar Al-Haramain dan juga frekuensi penyiaran radio. Khutbah disampaikan oleh Sheikh Mahir Al-Muwakil iaitu Imam dan Khatib Masjidil Haram. Khutbah itu menyekatkan aspek toleransi, kasih sayang dan advokasi untuk kesederhanaan dan keseimbangan. Ini pula cerita mengenai kiswah Kaabah yang baru di mana Timbalan Gubernur Wilayah Mekah, Putra Saud bin Mishal bin Abdul Aziz pada Isnin menyerahkan kiswah Kaabah kepada penjaga dua kota suci. Memetik laporan agensi berita Saudi SBA, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufik Al-Arabiyah menerima kiswah itu bersama dengan Timbalan Ketua Penjaga Abdul Malik bin Taha Al-Saibi. Kiswah Kaabah itu akan ditukar pada 1 Muharram depan sebagai permulaan Tahun Baru Islam. Berita terkini haji berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof sama anda dalam berita terkini haji. Kami bersama langsung dari Mekah Al-Mukarramah. Salam 10 Zulhijjah saya ucapkan kepada anda semua. Di sini sudah pun menyambut Aidiladha. Dan topik ini kita bawakan pada hari ini dua perkara. Satu perkara ialah bagaimana kesabaran itu adalah sebenar-benarnya haji dan itu yang paling banyak sekali dituntut. Dan juga dalam masa sama kita ikuti pengalaman haji buat kali kedua dari salah seorang pengaruh Indonesia yang bersama kami dalam rombongan haji kali ini. Kita saksikan kedua interview tersebut. Imam Nawawi ada sebut tentang orang yang
melaksanakan ibadah haji ini tinggalkan kampung halaman, bermusafir, pergi ke Mekah, fi intiqalihi min baladihi wa safarihi ila Makkah, dan berpindahnya dia daripada kampungnya pergi bermusafir ke Mekah itu adalah untuk meluaskan daerah pemikirannya, ruang sudut pandangnya, berjumpa dengan orang yang pelbagai, berjumpa dengan budaya yang pelbagai, dan mungkin juga kita akan berjumpa dengan pengamalan mazhab yang pelbagai, berbeza dengan negara kita Malaysia. Satu. Yang kedua, dinyatakan juga ia adalah sebagai satu latihan tadrib al-ihtimadi mata'ibil hayat, latihan supaya seseorang itu boleh menanggung kesukaran hidup. Muda zaman sekarang panggil hidup ni keras, dia kata. Hidup ni susah, hidup ni keras. Jadi ini semua latihan untuknya supaya ujung dinyatakan bahawa waqtisab fadilati sabri, dan untuk mendapatkan kelebihan bersabar. Jadi kalau itu ulama dah sebutkan, maka kenapa kita tiba-tiba lupa tentang sabar ini? Sejak bila kita kata haji itu tidak susah, tidak sukar, sama macam kehidupan ini pun tidak, maknanya bukannya satu yang senang, maknanya ia perkara yang sukar. Haji, kehidupan adalah suatu yang memerlukan usaha, memerlukan juga kepada kesabaran. Kita kena jaga mulut kita, kita terikat juga dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang telah wajibkan diri dia melakukan ibadah haji dan berihram, maka janganlah sebut perkataan yang lucah, janganlah melakukan maksiat, dan janganlah berjidal, iaitu berbantah-bantah, marah ke orang, hilang sabar. Dalam keadaan dia marah, tak sabar tu cerita pula ke orang, saya dah tak sabar dah ni. Kalau orang pun tahu dah memang dia tengah tak sabar tu, tak payah declare pun tak apa, tapi nak bagi tahu juga bahawa dia tengah tak sabar tu. Jadi nak kejar ke mana? Daripada perjalanan yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita pergi masyair itu, mula-mula pergi tempat yang paling jauh, Mekah ke Arafah 25 km. Kemudian di antara Mekah kita daripada Arafah, selepas tu kita pergi Muzdalifah. Ini sebelah aja. Kemudian daripada Muzdalifah kita akan pergi sebelah juga, iaitu pergi ke Mina. Nak ke mana kita? Kalau kita kata tak sabar tadi, nak lari pecut ke mana? Sebelah aja. Jadi dengan jumlah 3 juta orang, dengan jumlah 2.5 juta sebagai contoh, semua orang berhimpun di tempat yang sama, semua orang melakukan amalan yang sama, sepatutnya kita semakin bersemangat untuk menjadi satu keluarga Muslim yang berukhuwah, yang bersabar di antara satu sama lain, bertolak ansur. Kita kalau sayang ke orang, Masya Allah, kita tak kisah pun. Dia pukul kita, kita kata, tak sakit. Dia keluarkan bau yang tidak harum, kita kata, wangi. Tapi kenapa tiba-tiba kita dihimpunkan supaya ukhuwah kita ini kuat, persaudaraan kita se-Islam kita kuat? Ini muktamar sedunia tahunan yang kita bertalbiah dengan talbiah yang sama, pakaian ihram kita ihram yang sama. Saya ingat tak ada orang pakai ihram warna lain, yang lelaki semua pakai putih tu lah. Cuma bezanya ada tulisan biru petugas haji tu je. Indonesia ada warna lain, tapi semua kain ihram yang putih. Kita berada di tempat yang sama, masing-masing istighfar, masing-masing tahlil, masing-masing berdoa pada Allah Ta'ala. Sepatutnya kita boleh bertolak ansur dengan lebih banyak lagi, bersabar, dan sampai satu peringkat kita boleh itar. Itar ini melebihkan saudaranya berbanding dengan dirinya sendiri. Kalau tiba-tiba dalam perjalanan haji kita ini gagal untuk kita bertolak ansur, maknanya kita gagal untuk menghayati roh penghayatan ibadah haji itu sendiri. Kalau kita masih mementingkan diri sendiri, kalau kita masih boleh maknanya berjidal, berbantah-bantah, kita claim saya ni T20 ni, saya 33,300, kawan saya yang seorang ni dia bayar B40, kenapa tiba-tiba makan sama sebagai contoh. Ada yang package pula dia rasa lebih daripada yang muasasah. Kenapa timbul perkara-perkara ini?
mengungkit dan juga membeza-bezakan. Sedangkan maqasid daripada haji itu adalah al-musawah, iaitu persamaan dan juga ukhuwah Islamiah. Jadi sepatutnya kita lebih bersabar, dan sabar itu dia mesti ketika kejadian itu berlaku. Dia tak boleh bersabar lepas 3 hari. Lepas 3 hari dia reda, aku rasa alhamdulillah dah, aku dah bersabar. Tak boleh. Sebab itu ketika satu hari Nabi SAW lalu di satu tanah perkuburan, ada seorang perempuan yang menangis dan meraung-raung di tanah perkuburan anaknya yang baru meninggal dunia. Lalu Rasulullah dan para sahabat yang lalu di situ tegur kakak ataupun makcik ni, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Oleh kerana perempuan ini tak kenal, itu adalah Rasulullah SAW, lalu dihalau ni dengan perkataan ilaika anni, pergi jauh daripada sini, fa innaka lam tusab bi musibati, sesungguhnya engkau tidak kena musibah sebagaimana yang aku kena. Ini memang standard. Sampai sekarang kita pun cakap macam tu juga. Kawan bagi nasihat, kita kata, kau bolehlah cakap, kau tak kena, aku yang menanggung ni. Rupanya sama dengan kakak tadi tu, dengan perempuan tadi yang sebut kepada Nabi SAW. Maknanya, kita sukar terima nasihat orang lain. Selepas Nabi disuruh pergi jauh daripada situ, Nabi pun beredar. Nabi dia tak declare, dia punya name tag, bakar rujuk ke, petugas haji ke, ataupun seumpamanya, Nabi pergi sebab dia suruh pergi. Tapi para sahabat sempat beritahu makcik itu, kakak itu, itu adalah Rasulullah SAW. Barulah dia rasa bersalah dan dia terkejut, terus tinggalkan kubur itu dan ikut Nabi sampai kat rumah, ingin minta maaf kepada Nabi SAW. Sampai di rumah Nabi, dia dapati rumah Nabi biasa, dan dalam riwayat sebut tidak ada pun penjaga, tidak ada security, tidak ada guard. Maknanya ini Masya Allah hadis yang memberitahu kepada kita tentang kehidupan biasa Nabi SAW walaupun ketua negara. Diketuk pintu, Nabi pun keluar, dia pun minta maaf, bagi tahu. Lalu Rasulullah bagi nasihat kepadanya, dan nasihat ini kepada kita semua. Nabi kata, innamas sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu adalah ketika on the spot perkara itu berlaku, kamu boleh bersabar, itulah sabar yang sebenar. Tapi kalau lepas 3 jam, tadi kata saya tak sabar, lepas 3 jam, alhamdulillah lah, saya dah okey ni, dah boleh bersabar. Itu bukan sabar yang sebenar. Kita kena dapatkan sabar yang sebenar sebagaimana yang Nabi tunjukkan kepada kita. Ketika Allah uji dengan ujian di masyair, tempat yang kita duduk, begitu juga dengan makanan, semua pihak nak buat yang terbaik, memberikan khidmat, termasuk kerajaan Saudi, termasuk juga tabung haji, termasuk juga package travel dan juga seumpamanya PJH. Maka semua dah usaha sedaya upaya, tetapi takdir Allah Ta'ala ada kesukaran dan ujian, maka kita redha dan kita bersabar. InsyaAllah juga dapat fadilat yang besar ketika menghayati roh, iaitu ibadat haji, insyaAllah. Sekian saja berita terkini Haji Jejak ke Al-Haramain yang berlangsung dari Kota Suci Mekah, khususnya di Bandar Mina ini. Di belakang saya ialah kompleks Jamrah, yang di mana ratusan ribu sedang melakukan fasa terakhir mereka, dan ini juga antara episod-episod terakhir kami, liputan dan juga laporan haji kami dari Tanah Suci, di mana besok kita akan melakukan siaran hari terakhir. Tapi untuk malam ini, temui kami pada jam 11 malam kerana banyak lagi perincian dan juga perkongsian menarik akan kami lakukan.